Halo YouTube, terima kasih sudah mampir di channel ini. Dan di video ini Iqbal akan unboxing sekaligus review singkat sebuah mikrofon wireless seperti ini nih, masih utuh, bisa teman-teman lihat utuh karena baru datang paketnya, yang saya beli seharga 170 ribuan atau di bawah 200 ribu teman-teman. Nah, kira-kira apakah worth it, apakah bisa dipakai di kamera atau handycam atau bahkan smartphone? Kalau smartphone sih saya yakin pasti bisa ya, tetapi apakah fungsi jika kita gunakan di handycam keluaran tahun 2011? Apakah masih berfungsi maksimal ataukah seperti apa kualitas suaranya? Yuk langsung saja kita unboxing. Ya, oke, teman-teman, ini adalah paketnya. Ini adalah sebuah mikrofon, sebenarnya no merek ya, karena nggak ada mereknya. Yang pasti ini produk dari Cina. Saya beli seharga 170.000 di toko Orange ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita unboxing. Kita buka dulu segelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kosong ya teman-teman ya, kosong. Dan ini dia mikrofon wirelessnya teman-teman. Jadi ini sekali lagi tanpa merek, bisa teman-teman lihat. Dan seperti ini aja kotaknya, tidak ada merek, hanya ada tulisan M33 dan tulisan Cina. Bentuknya seperti ini teman-teman, bentuknya bisa teman-teman lihat seperti ini. Oke. Dan ini packaging belakangnya, plug and play 20 meter, jadi ini spesifikasinya jaraknya 20 meter, precise audio, clear timbre, high sensitive, dan widely compatible. Oke, langsung saja kita unboxing. Sudah, sip. Kita lihat isinya teman-teman. Isinya kita lihat. Wih, kita dapat tasnya begini ya, hard case ya, mantap. Ini kosong, bisa teman-teman lihat kosong ya. Oke. Oh, apa itu? Oh, ternyata masih ada user manual teman-teman. Oke. Dan kita dapat lagi bungkus seperti ini, hard case. Wow, bagus ya. Bisa teman-teman dengar suaranya? Oke, mantap. Sip, 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 guys. Oke, sedikit gimmick teman-teman, maafkan. Ini kita dapat user manual. Kita cek dulu user manualnya. Seperti ini teman-teman, user manualnya. Bahasa, ada berapa bahasa di sini? Ada bahasa Inggris dan juga bahasa China teman-teman. Oke, kita simpan dulu user manual M33 ya teman-teman ya. Anggap saja ini mikrofon tipenya M33, untuk mereknya saya kurang tahu. Ya, anggap saja no merek lah ya teman-teman ya, tanpa merek. Oke, ternyata dalamnya seperti ini teman-teman. Dan ini mikrofonnya TX, oke. Ini ada RX teman-teman. Oh, seharusnya begini dia teman-teman. Oke, sip. Ini kita dapat dua unit mikrofon. Kita cek dulu kelengkapan kabel-kabelnya ya teman-teman. Kita cek dulu, kita dapat kabel TRS ini, bisa teman-teman lihat. Dan ini kita dapat kabel tipe C, mantap teman-teman, satu kabel tapi dua tipe C seperti ini, bisa teman-teman lihat. Apakah bisa fokus? Oke. Terus kita dapat apa lagi? Kita dapat ini kabel tipe C to tipe C, mantap teman-teman, tipe C to tipe C. Terus kita dapat apa lagi nih? Kita dapat kabel TRRS ke TRRS. Berarti ini yang untuk smartphone teman-teman. Jadi yang pertama tadi ini TRRS to TRS ini untuk kamera ya teman-teman ya, kamera atau handycam, mirrorless dan lain sebagainya bisa pakai ini.
Oke, dan ini kita dapat apa? Oh, ini kita dapat headset sepertinya, teman-teman. Oke, kita biarkan saja, nggak usah dibuka headsetnya. Dan ini dia, teman-teman, seperti ini. Ini mikrofonnya seperti ini. So, teman-teman lihat, ini mikrofonnya. Wush, cakep ya. Oke, di sini ini adalah mikrofonnya yang kita pakai untuk berbicara ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada jack 3,5 mili, bisa teman-teman lihat jack 3,5 mili. Di sini ada mikrofonnya, ada dua mikrofon di sini, dan di sini ada tombol-tombol, ada tombol power, mode, dan tombol volume plus minus ya, teman-teman. Dan di bawah sini ada port type C, teman-teman, seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya seperti ini ya. Terus di sini ada, ini adalah receivernya, teman-teman, RX. Ini ada receiver di sini, bisa teman-teman lihat ada dua lubang jack audio 3,5 mili, yang satu lubang sebelah kanan ini untuk headset untuk monitoring audio, ada tulisannya out, teman-teman, bisa teman-teman lihat. Ini untuk mengkoneksikan receiver ini ke kamera atau handycam atau mirrorless atau sebagainya ya, teman-teman ya. Ini jadi nanti kabel ini kita colokin ke sini, teman-teman, kita colok ke sini seperti ini. Oke, nah nanti setelah itu baru yang ini kita koneksikan ke kamera, teman-teman, seperti ini. Oke, sip. Dan di sebelah kiri ada tombol power kecil, ini ada tombol power. Di bagian bawah ada port type C, ada lubang type C untuk ngecas, dan sudah, tidak ada tombol lagi. Oke, hanya seperti itu saja, teman-teman. Dan biar tidak kelamaan, langsung saja kita tes kualitas suaranya ya, teman-teman ya. Oke, oke teman-teman, ini TX atau mic-nya, ada dua mic, dan ini RX atau receiver-nya ya. Ini saya menggunakan audio internal dari handphone, bisa teman-teman lihat di LCD handycam, bisa teman-teman lihat. Dan sekarang kita akan tes kualitas audionya ya, teman-teman ya, dengan menggunakan handycam Sony XR160 ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita tes. Bentar, kita pasang dulu. Oke, sudah kita pasang. Selanjutnya kita buka terlebih dahulu, dan kita hubungkan dengan handycamnya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, cek, bisa teman-teman lihat di sini, cek audio, cek 1, 2, 3, berarti terhubung ya, teman-teman ya. Oke, sekarang langsung saja kita rekam. Nah, tombol rekamnya rekam. Oke, sudah kita cek. Oke, teman-teman, sudah mulai terekam. Langsung saja kita sekarang beralih ke handycam. Cek 1, 2, 3, cek percobaan iklan, cek 1, 2, 3, cek tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3 ya. Ini jaraknya sekitar 5 meter ya, teman-teman ya. Bagaimana kualitas audionya? Saya akan coba mundur lagi, dan ini sudah mentok, sudah dekat tembok, dan ini jaraknya sekitar 7 meter ya, teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat jaraknya cukup jauh. Cek audio, cek bagaimana kualitas audionya, dan saya akan maju satu langkah. Kebetulan ini ada kipas angin. Kita akan setel kipas anginnya ke posisi tertinggi ya. Sebelah kanan saya, sebelah atas kanan saya ada kipas angin. Dan ini audio yang menggunakan mic clip-on M33 di jarak sekitar 5 meteran ya, teman-teman ya. Tes 1, 2, 3, tes. Bagaimana menurut teman-teman? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video review berikutnya. Oke?